Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Update Malam SBO TV. Pemirsa, meski berada di kota metropolitan yang tumbuh dengan kemodernannya, warga Kelurahan Duku Menanggal Surabaya dan kampus Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya tetap menjaga tradisi leluhurnya dengan mengadakan perayaan ruatan desa atau sedekah bumi sebagai bukti syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa kemeriahannya? Berikut ini liputannya spesial untuk Anda. Inilah salah satu tradisi leluhur yang terus dijaga oleh warga Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya, yaitu perayaan ruatan desa atau sedekah bumi. Tradisi sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian rezeki melalui segala bentuk hasil bumi ini digelar dengan festival karnaval yang diikuti ratusan warga Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya. Warga nampak antusias dengan mengenakan berbagai kostum karnaval, mulai dari kostum tradisional hingga modern. Serta tak ketinggalan, para warga Duku Menanggal Surabaya juga membawa ara-araan patung dengan berbagai bentuk, serta membawa gunungan sebagai simbol sedekah bumi atau hasil bumi yang berisi berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan yang nantinya akan direbutkan oleh seluruh warga. Memasuki acara seremonial. Ini adalah rangkaian acara ruatan desa. Jadi di awal yang pertama kita ada doa bersama di punden. Yang kedua ada barikan. Kemarin malam pengajian, hari ini karnaval. Nanti malam kita ada wayangan. Besok jalan sehat. Malamnya ada sirkus barong di Kelurahan Duku Menanggal. Alhamdulillah saya secara pribadi maupun secara organisasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Duku Menanggal. Alhamdulillah ruatan desa kali ini semakin meriah. Tradisi ruatan desa atau sedekah bumi ini mendapat respon positif dari warga Kelurahan Duku Menanggal Surabaya. Warga berharap tradisi ini bisa terus digelar agar tidak terputus serta terlupakan. Karena perayaan ruatan desa ini merupakan tradisi warisan leluhur yang harus terus dilestarikan. Rasanya senang banget. Kita dari RW 4 mengeluarkan berbagai macam acara leluhur ini semakin meriah pada malam harinya dengan digelarnya hiburan musik campur sari serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang didukung oleh Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Dalam acara ruatan desa ini, Rektor Unipa berkesempatan langsung untuk membuka acara hiburan tradisional serta memperkenalkan kepada warga Duku Menanggal Surabaya bahwa dalang pementasan wayang kulit dibawakan oleh alumni Unipa, yaitu Ki Susilo Wibowo yang nantinya akan menyuguhkan pertunjukan wayang kulit dengan cerita berjudul Wisanggeni Kanugrahan Hasrabrata. Tempat semainya budaya, oleh karenanya harus bertegur sapa dengan budaya. Kami sangat kehilangan momentum jika kami tidak masuk di dalam kegiatan yang semacam ini. Ini adalah kegiatan yang melengkapi eksistensi perguruan tinggi itu sebenarnya adalah hati dari masyarakat. Nanti akan ditampilkan sebuah wayang dari tradisi
Tradisi perayaan ruatan desa ini akan terus digelar oleh warga Dukuh Menanggal Surabaya tiap tahunnya. Karena melalui perayaan ruatan desa ini, selain menjaga tradisi warisan leluhur agar tidak tergerus perubahan zaman, juga sebagai salah satu sarana menjalin kerukunan antar warga.